Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Ha. Waalaikumsalam. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam eh. Kita bagi salam, kita jawab salam, guys. Ha. Bukan selamat sejahtera semua. Ya, yeah, dan salam sejahtera. Okey, baik. Yang pertama pada petang ni, adik-adik, yang pertama sekali cikgu nak mengucapkan terima kasih sangat-sangat kepada 34 orang yang sentiasa setia menantikan kita daripada awal countdown tadi. Countdown nak mula kelas. Dan cikgu harap yang mana dah ada tu baguslah. Cuma kalau boleh share-share dulu kelas. Kita yang ingat share. Sebab kita punya kayu ukur kita adalah kelas sejarah dan kelas bahasa Melayu. Andai kata kelas sejarah bermula dengan 34 tadi. Lepas ni sampai hujung tu berapa kita tengok. Okey, jadi apa kata adik bantu cikgu Yuhanisa untuk sebar-sebarkan, share-share lagi kelas kita pada hari ini supaya supaya kelas hari ini lebih seronok, cikgu Yuhanisa pun lagi bersemangat. Bayangkan adik-adik, adik-adik yang sekarang main 45 orang sekarang ni, cikgu Yuhanisa senyum tak berapa nak manis. Kan, cikgu gitu. bayangkan kalau ada 400 orang yang bersiaran masa live ni, cikgu Yuhanisa rasanya senyum sampai ke tidur ni. Tidur sambil senyum. Tidur sambil senyum. Okey. Setahun senyum. Tak pandai nak gosok gigi pun sayang. Tak ada tayar gosok gigi, cikgu Yuhanisa. Baik, okey. Baik, apa pun, syabas dan tahniahlah kepada adik-adik yang masih lagi setia dengan kita. Setia maksudnya kan, setiap kali kita buat kelas, adik-adik tak pernah ketinggalan kelas, datang kelas dan sebagainya lah. Okey, adik-adik, kalau sorry, hello, ya, kalau jangan sampai saya sambung saya, lagu tu. Ada ada masalah sikit sebab saya tertekan. Saya tertekan tu apa tertekan ni? Dengan tekanan. Okey, nampaknya betul-betul tertekan ni. Okey, cikgu, okey, silakan. Baiklah semua, nampaknya ada sudah mulakan share dulu, jangan malu-malu. Itu lagu yang diguna pakai untuk semua kelas lah agaknya kan? Yeah. Baiklah semua. Apa khabar cikgu-cikgu LK di konti kita pada hari ini? Kita juga ada cikgu Putra. Tadi dia dah cakap panjang lebar. Kali ini cikgu rampas jawatan dia petang ni. Bersama kita juga kita ada cikgu Pung. Cikgu Pung cuma ada masalah hati dan perasaan. Jadi hati dan perasaan. Okey, tak apalah. Kita akan merawat hati di kelas sejarah ni. Saya hanya hilang lebih kurang beberapa saat dan saya nampak peningkatan jumlah orang yang dalam kelas cikgu Yuhanisa ni dah 74, guys. Oi, 74. terima kasih adik-adik. Okey. Baik. Okey. Jadi sementara tu, macam kita di sini, Ganesh. Saya Ganesh dari Sekolah Kebangsaan Jalan Semenyi 2 Kajang. Kenapa suara cikgu macam serak-serak basah? Tidaklah. Kurang minum air kot. Kenapa serak-serak basah? Kalau adik-adik kan, macam kekeringan kan, baju ke apa kan keringan sebabnya kurang air. Sama juga dengan tekak kita. Cikgu LK pun rasa mungkin kekurangan air. Siapa yang ada air lebih tu boleh bagi ke? Ni ada kat sebelah ni. Baiklah, terima kasih. Semua. Terima kasih kerana prihatin dengan cikgu. Dah naik dah 80. Hari ini kita share-share lagi kelas sebelum kita bermula. Hari ini kita akan belajar bersama dengan cikgu Yuhanisa, Ketua Panitia Sejarah Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Dengan hashtagnya sejarah ialah kita. Sejarah ialah kita. Kenapa ulang dua kali? Tak, sebab sejarah mungkin berulang. Sejarah mungkin berulang. Sebab tu kena ulang. Takkan berulang. Baiklah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hai semua. Cikgu lihat di sini ramai yang komen. Ada juga
Oh, Haras Rizky Fairuz. Ididik dari kelas 4 MB dari Serap Muara. Sila catat kehadiran Cikgu Yohanes. ada orang kehadiran ke? Ada orang kehadiran. Hai Cikgu Wasimah. Cikgu Wasimah tak perlulah kita catat kehadiran. Bukan. Dari Cikgu Wasimah ni datang. Kan? Tak, Cikgu Wasimah ni datang nak ambil kehadiran ni Muhammad Haras tadi. Daripada Serap Muara. Okey. Tapi dia, kenapa kita juga ada Serap Pontian Johor, Siti Nurhana Sofia. Hai. Hai juga Syifa. Serap Pontian daripada sekolah ni, cikgu apa? Cikgu Wan. Cikgu Wan. JBM Wan. Okey. Oh, betul. Baiklah semua, apa khabar? Khabar baik juga. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan berikan kod yang pertama selepas Cikgu Yohanisa suspend kan, macam saya mau beritahu sudah kod tu. Tapi sebenarnya belum. Kita nak. Sebenarnya belum. Kalau tadi orang tanya kenapa Cikgu RK serak-serak basah kan, saya nak tanya kenapa Cikgu RK macam bela-bela sikit hari ni? Bukan bela, cuma saja kita nak, sekarang dah 76. Kasi naik lagi, kalau sudah capai 85. Baru saya akan beritahu kod yang pertama. Jadi share-share dulu. Oh, 85 untuk, okay. Untuk itu, saya persilakan Cikgu Yohanisa. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Cikgu sejahtera. Kamu semua sihat, okay? Bersemangat. Oh, sihat dia macam belajar. Oh, sihat tu macam tu. Semangat tu. Tak, okay. Kenapa semangat sangat? Ada apa-apa yang special ke? Special. Special hari ni. Yang malu-malu tu apa? Nak special sikit kan. Tu ada untuk kamu. Kita ada special untuk kamu. Kita akan umumkan hari ini, tapi apa dia? Tunggu sehingga habis kelas cikgu. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas pada hari ini, cikgu nak kamu pernah tak main gaming lab yang pertama kali? Yang basikal tu ke? Iya, basikal. Bukan, minggu lepas basikal tu perlahan sangat ke? Minggu sebab lepas berat kan dia bergantung perlahan sangat. Berat. Bergantung pada orang naik ke? Ya? Minggu lepas orang naik tu berat ke? Niat hati minggu ni tak nak naik basikal dah. Ingatkan nak naik boat. Tapi apa kan daya kan? Kita sudah berikan pautan untuk Gaming Lab. Gaming Lab awal-awal kita bermain dahulu. Ini untuk uji. Warming up. Orang cakap apa? Selain daripada warming up badan. Tu, kasih panas. Kasih panas otak. Panaskan otak dulu. Panaskan otak dulu. Okey. Kita ingat semula apa yang telah dipelajari dalam minggu yang sudah tentang pejuang kemerdekaan. Itu tak banyak soalan dia, cuma ada 7 sahaja. Okey, kita tambah. Saya boleh tambah soalan. Tapi masalahnya soalan yang ditambah nanti soalan matematik. Nampaknya dah ada atau tidak masuk. Masuk. Jom pergi klik sahaja Gaming Lab. Di situ kita akan belajar satu yang baru. Selalunya kuisis kan, tapi jangan risau. Kuisis pun ada kah? Cikgu Yohanisa. Quizzes ada. Yang ni saja untuk untuk pemanasan otak sahaja. Jadi sambil tu lah kan. Saya takkan tunggu awak main. Kita naikkan bahan saya teruslah sebab tajuk hari ni agak banyak sikit. Sebab nak kena kejar masa juga. Okay. Maksudnya mereka main tu sambil mendengar kah? Sambil mendengar sebab yang ni awal-awal ni kan kita ada kenalkan ini poster. Okey. Ini dia poster yang Sabah minggu kamu akan jumpa setiap hari Sabtu jam 2 petang. Kelas sejarah bersama dengan saya lain. Cikgu Yohanisa. Apa yang lainnya? Lain gambar itu lain, baju lain, ni dah tukar baju. Sama lagi. Ni baju raya. Sama dah. Tak.
Raya dia ada lampu-lampu di baju tu. Okey, jom kita pergi. Ini dia ahli panitia sejarah. Okey, panitia sejarah akademi YouTuber. Okey, jom kamu dapatkan video-video daripada guru-guru ini. Tekan di bahagian deskripsi untuk dapatkan link ke channel mereka. Seterusnya, ini dia channel cikgu. Kepada yang pertama kali baru sahaja ke channel cikgu, belanjalah cikgu ni, tekan butang berwarna merah ni. Okey, butang dia memang kat atas ni tu. Subscribe. Itulah. Hari ni tiba-tiba dia tak muncul pula. Okey. Okey. Ah, kan itu dah malu-malu. Malu-malu tapi tahu. Yang hari ni dia mau-mau sebab dia mau sebab telah dia naik kapal hari ni. Macam-macam you Anisan. Naik kapal pula dia hari ni. Kita apa, kita belajar sambil dapatkan ganjaran. Okey. Selain dapat ilmu, kamu akan dapat hadiah juga. Macam mana nak tebus? Nanti kita mungkin boleh minta guru di konti sediakan link untuk maklumat lanjut tentang tebus ganjaran hebat. Ada soalan di talian. Saya nampak Cikgu Anisah di atas kapal. Adakah Cikgu Anisah kayuh kapal tu pakai kaki dalam laut? Pakai dayung. Tak nampak macam kaki Cikgu Anisah dalam air tu. Tengah kayuh-kayuh. Bukan. Okay. Ini dia kelas sejarah minggu ini. Kapal Jack Sparrow kan tu Zulfikar tanya. Sparrow bolehlah. Cikgu Yohanisa seorang je tu. Jack Sparrow tu nama dia Black Pearl. Black Pearl. Besar sangat kalau Black Pearl. Okay. Dia kecil sikit. Okay. Kelas sejarah pada minggu ini kita ada 4 kelas . Nak kena bahan ni. Okay, baik. Bukan sebab saya bila tengok Cikgu Yohanisa naik kapal macam tu, saya teringat Erdogan dalam Titanic tau. Ingat tak dia tadi? Ingat yang macam ni tu kan. Gagal. Bukan kena asap tu cikgu Irfan. Nasib baik asap dia putih. Okay. Cikgu nak tunjukkan kelas sejarah. Mata cikgu Anissa putih di konti. Ni cahaya terlebih ni. Okay. Jom kita lihat kelas sejarah pada minggu ini. Hari ini ada 2. Pukul 2 sekarang bersama dengan saya. Malam ini jam 9.30 malam bersama dengan Cikgu Farah. Dan esok 12.30 hari bersama dengan Cikgu Jumra. Okey, kepada yang baru sertai ni kapal besar. Kapal besarnya jom kita sertai MTM. Sebab apa? Itu betul-betul. Sebab minggu depan. Muat juga rupanya. Udah pasal. Tak, kalau ini baru nampak macam rupa Jack tau, Jack Sparrow kat depan tu. Kat depan tu. Tapi saya tak puas hatilah Cikgu Yohanisa. Kan. Macam saya ni. Kenapa macam dia lebih kurus dari kita semua? Tak, itu memang hakikat. Itu yang kenyataan sebenar. Kena terima lah. Ini satu fitnah dalam nyata. Tak, bukan. Kenyataan tu memang kena terima walaupun pahit. Okey, teruskan. Kapal pula hari tu naik UFO. Okey, jadi kepada yang belum sertai MTM, kamu klik pada link yang diberikan. Mungkin kita minta cikgu di konti berikan link. Memang. Dah ada tu. Sebab saya pun dah pinkan saya rasa. Okey, sebab kita akan lancarkan minggu hadapan. Dia? Dalam minggu hadapan. 3 hari lagi. Tak. Sebenarnya cikgu Nisa, sepatutnya kita war-warkan dalam MTM sebelum melancar tu kita dah buat satu pertandingan. Adik-adik join dalam grup MTM, kita ada satu borang untuk menyertai satu pertandingan yang akan kita mulakan. Dah mula semalam . Dah mula dah. Okey, apapun kita sembang dalam grup MTM . Okey, terbaik. Okey, jom seterusnya. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah masih lagi dalam sejarah tahun 5, unit 6. Kalau kamu ada yang darjah 6 atau darjah 4 tidak menjadi masalah kerana tajuk kita tentang ke arah menuntut kemerdekaan, di mana kita sebagai warga negara Malaysia perlu tahu bagaimanakah proses menuntut kemerdekaan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan kita pada masa dahulu. Okey, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu akan dapat menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Yang kedua, kamu akan dapat menerangkan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan.
Ini dia pejuang kemerdekaan. Ingat lagi tak? Cikgu LK, Cikgu Putra, ingat lagi tak? Siapa nama-nama? Sebab hari tu masa tengah belajar ni, kita belajar dalam konsep Among Us. Tapi hari ni Among Us dah tak ada. Itu yang tak ingat lah, tak ingat nama. Kalau datang Among Us tu ingat lagi kot. Oh, sebab dia ada warna hijau, purple tu. Sebab hari tu suruh ingat warna. Saya ingat warna oranye. Saya ingat mambang hijau, mambang merah, mambang kuning. Ingat itu. Okey. Cuba kamu tap dekat ruangan komen. Siapa yang masih ingat lagi, ini terdapat 12 eh. 12 pejuang kemerdekaan. Dr. Burhanuddin Helmi. Kan? Kita ada Tan Cheng Lok. Kita ada Tunku Abdul Rahman. Pak Sako, Ishak, Haji Muhammad. Tuan Cambatan. Ya, betul. Baiklah, ada sudah yang bertanya, cikgu kod satu. Cikgu beritahu tadi, kalau sampai 85, sekarang ni 80. View kita dah 80. Sehingga 85, saya akan kongsikan kod yang pertama. Teruskan cikgu Yohanisa. Okey, jadi kita lihat garis masa yang pertama, kita lihat dulu garis masa proses dah masuk tajuk matematik kemerdekaan. Okay. Garis masa garis masa. Okey, kita lihat bagaimana negara kita ni mencapai kemerdekaan. Ianya bermula pada tahun 1942 hingga 1945, di mana ianya bermula dengan pendudukan Jepun, di mana Jepun ni pernah menjajah negara kita pada tahun 1942. Okey, apabila bom atom diturunkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun pun pulang ke negara mereka, dan pada tahun 1946 hingga 1948 British datang semula ke tanah Melayu. Mereka wujudkan Malayan Union. Apa itu Malayan Union? Nanti kita lihat selepas ini. Okey, seterusnya ancaman komunis. Kalau murid-murid tahu ancaman komunis ni dia dia punya lambang tu bintang berapa? Bintang 4, bintang 5, bintang 1, bintang berapa? Bintang 3. Ancaman komunis ini Cikgu Yanisa, kita punya view sekarang dah masuk 83 orang, lagi 2 orang lagi nak up kan. Sebab ada murid ni macam Farhan Faikah ni, dia tanya dia tadi macam mana nak buat. Nak buat tu maksudnya mungkin gaming lab tadi kot. Kan? Boleh. Tak apa. Gaming lab tu senang je. Awak klik saja link, awak akan terus masuk. Macam awak main game, ada cursor kanan, kiri, atas, bawah. Cikgu yang tak pernah main game pun kanan, kiri, tiba-tiba cikgu tak pernah main game dia. Tu satu. Macam tak percaya ya. Okay, susah tak percaya. Okay. Cikgu punya game taklah canggih macam awak. Cikgu Anissa. Bintang 3 yang dimaksudkan itu Amir Hakim, mungkin ada kekeliruan. Soviet Union kah cikgu? Soviet Union? Bukan. Kita bintang 3 komunis. Bintang 3 komunis. Bukannya bintang 3 Soviet Union. Okey, itu dah keluar dari kita. Wow. Cikgu ya? Okay. Sudah 85 orang. Kod yang pertama. Oh, 85 orang. Tahniah. Terbaik. Jadi, cikgu akan berikan kod yang pertama. Jadi, sila rekodkan kod. Nombor sembilan. Kod yang pertama ialah nombor sembilan. Sesuai dengan view kita 89 ni. Teruskan cikgu Yohanisa. Okey, seterusnya mari kita lihat pada 1945 kemunculan parti-parti politik di mana nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian pada 1955 wujudnya pilihan raya. Pilihan raya yang pertama iaitu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Pada 1956, rundingan London, dan akhirnya pada 1957 tanah Melayu telah merdeka. Okey, ini pendudukan Jepun. Ini gambar askar Jepun. Kalau murid-murid lihat, ini
gambar bendera Jepun, gambar matahari ni pada masa dahulu. Sekarang dia telah pakai yang ni, yang merah satu je di tengah-tengah. Okay, pendudukan Jepun ni banyak menyebabkan kesengsaraan. Apa yang pemimpin lakukan bila rakyat sengsara? Sebab Jepun datang ke negara kita. Ya. Dia menekankan perkataan kesengsaraan, tapi bila kita tengok gambar burung yang comel tu tak nampak sengsara pun. Nampak tu bahagia pula macam tu. Burung tu dia tanya soalan dengan bahagianya. Ya ke? Okey. Sebab kita ada persoalan dari Omar Abdullah. Union tu sebenarnya apa? Union tu maksudnya jadi satu kesatuan lah. Kalau zaman dulu-dulu kan, dia banyak kesatuan. Satu, sekarang ni kita ingin membincangkan kesatuan-kesatuan yang wujud untuk mencapai kemerdekaan ni. Teruskan Cikgu Yohanisa. Okey, jadi pemimpin kita telah bangkit menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okey, seterusnya itu semasa pendudukan Jepun. Sebenarnya banyak kisah-kisah pendudukan Jepun. Tapi kita kita akan lihat sedikit sahaja untuk hari ini sebab kita akan lihat yang seterusnya, iaitu Malayan Union. Murid-murid pernah dengar tak Malayan Union? Kalau kamu murid tahun 6, mesti kamu dah belajar pada tahun lepas. Jadi yang ni sebagai kamu ingat semula apa itu Malayan Union. British ni dia telah memperkenalkan Malayan Union. Apa itu Malayan Union? Cikgu-cikgu di kuantik tahu tak? Atau murid-murid yang tahu, cuba type di ruangan komen. Kalau kamu murid tahun 5, boleh buka buku teks muka surat. Muka surat berapa ya? Tajuk ke arah kemerdekaan. Soalan mereka ni, cikgu ni perang dunia keberapa ni? Ini perang dunia keberapa? Belum lagi masa ni. Ini, ya, ini 1946. Ini dah, perang dunia kedua kan? Masa tu yang pasal tragedi apa, Hiroshima dibom. Hiroshima dibom. Ini sebelum, Ni 1946 ni dah lepas daripada tu rasanya. Sebab Jepun datang ke negara Jepun datang ke negara kita pada 1942. Cikgu nampak macam fokus pada kelas ni, tapi rasanya dia lebih fokus pada warna pink tu kot, burung pink tu. Sebab tu dah dia keliru. Jadi Malayan Union ini adalah satu bentuk penjajahan baru. British ni dia bila dia datang semula ke tanah Melayu, dia ada ideologi tersendiri. Inilah dia idea dia, iaitu dia nak menjajah cara baru dengan mewujudkan Malayan Union, dengan menghapuskan kuasa raja-raja Melayu dan hak istimewa orang Melayu. Jadi orang Melayu yang dipimpin oleh siapa ni? Cikgu dekat kuanti tahu tak siapa ni? Murid-murid mungkin boleh type di ruangan komen, siapa ni yang memimpin orang Melayu yang bangkit menentang Malayan Union? Siapa tu? Kita nak Datuk lihat siapa ni? Yang Datuk siapa? Datuk apa? Apa namanya? Apa namanya? Kita tengah menunggu. Sementara Nur tu Khalif Iman. Datuk On Jaafar. Betul. Ejaan macam tu ke Cikgu Yohanisa? On ni macam on lampu kan? Dia O-N-N. Buku teks muka surat berapa Cikgu Yohanisa? Muka surat 80. Tahun 3 viewer yang ke 103. Tahun 5 viewer ke 103 dah ni. Mesti ada yang terdengar kita punya quote yang pertama tadi. Tak apa, nanti boleh ulang minit sebelum ini. Teruskan Cikgu Yohanisa. Okey, seterusnya apa kesannya apabila orang Melayu ni dipimpin oleh Datuk On Jaafar ni bangkit menentang Malayan Union? Bagus pandailah murid-murid kita kenal, mereka kenal tokoh ni iaitu Datuk On Jaafar. Kesan dia, Malayan Union diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Seterusnya mari kita lihat ancaman komunis pula pada tahun 1948. Nampak tak gambar ni? Komunis ni dia macam lebih kurang pendudukan Jepun juga. Dia ni melakukan kezaliman seperti membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang getah. Jadi apa kesan keganasan komunis ni murid-murid? Siapa tahu, cuba type di ruangan komen.
saya belajar tu dekat buku sejarah tahun 4 Nur Erisha. Okey. Sekarang ni ancaman komunis pula. Ancaman komunis. Apa kesan keganasan komunis? Apabila komunis ni dia membunuh rakyat kita, lepas tu dia memusnahkan, dia buat apa? Komunis ni dari Rusia, daripada China, daripada China. Okey. Hai Cikgu Jumbra. Waalaikumsalam. Okey. Jadi kesan dia keganasan komunis ni telah mengakibatkan kesengsaraan Siti Hana. Okey, dia telah mengakibat memang sengsara, rakyat memang sengsara pada masa ini. Lepas tu dia telah mengakibatkan darurat darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948. Apa tu darurat? Cikgu Putra mungkin boleh terangkan apa itu darurat, Cikgu Putra? Oh, dia main petik kita Okey, baik guys. Okey, darurat ni, darurat ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris dia kita panggil dia lockdown. So kalau adik-adik tahu, lockdown ni sekarang famous kan, perkataan lockdown kan, dalam orang kata zaman sekarang ni kita dah biasa. Oh, total lockdown. Sebab apa? Sebab ada virus COVID-19. Kan? Sekarang ni, bayangkan kenapa negara kita terpaksa istiadat darurat, sebab COVID-19 ni lagi bahaya daripada Jepun komunis. Jepun dan komunis dulu, kita nampak depan mata, jadi boleh tembak, mati, hilang, habis, settle. Tapi masalahnya COVID-19 ni tak nampak, jadi lagi bahaya. Sebab itulah keadaan kita sekarang ni lockdown, total lockdown, darurat dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, belum lagi darurat Ya, okay. Betul. Dia beza, darurat ni lebih kepada politik. Tetapi kalau zaman dahulu, kalau kita lihat cerita-cerita yang telah diberikan tentang suasana dulu, mereka dalam ketakutan semasa komunis kan. Dia darurat ni bukan lebih kepada politik. Kadang-kadang dia lebih kepada yang mengancam keselamatan. Apa-apa sajalah kan. Mungkin penyebab ancaman keselamatan tu daripada politik. Contohnya, di politik ni berebut kuasa kan. Mangsanya rakyat jelata. Contohnya pembesar dengan pembesar bergaduh nakkan kuasa, jadi mangsanya rakyat. Jadi daripada rakyat jadi mangsa, kita isytiharkan darurat. Itu contoh dia lah. Dia nak mengatasi sebenarnya. Dia nak mengatasi keganasan daripada komunis ni. Sebab itulah dia wujudkan darurat ni. Okey, jadi pihak Tanah Melayu telah cuba berunding dengan pihak komunis sebenarnya pada tahun 1955 dengan mengadakan rundingan baling. Jadi apa keputusan daripada rundingan tersebut, murid-murid? Rundingan tersebut gagal. Jadi pihak komunis ni dia tak bersetuju dengan apa yang telah dirundingkan oleh pihak kerajaan Tanah Melayu pada masa tersebut. Jadi darurat ni akhirnya berlarutan sehinggalah tahun 1960. Darurat barulah diisytiharkan tamat pada 1960. Sengsara lama tu. 1948 sampai 1960. Okey, sebab ini untuk memerangi atau untuk hapuskan komunis. Okey, seterusnya jom kita lihat kemunculan parti-parti politik pada 1945. Ada soalan lah dekat live chat ni. Kita tanya, adakah itu kapal yang dinaiki oleh Cikgu Nisah dan Cikgu tadi? Oh, kapal yang lain Oh tak, soalan lain. Okey, okay. Ini lambang bendera parti perikatan di mana apabila berlakunya kekacauan dalam semasa di Tanah Melayu, jadi muncullah parti-parti politik ini untuk menuntut kemerdekaan. Sebab British ni dia menetapkan syarat untuk merdeka, rakyat di Tanah Melayu ni perlu bersatu padu. Jadi macam mana cara nak kita nak bawa rakyat Malaysia ni bersatu padu? Melaluilah parti-parti politik ini. Okey, kita lihat pada 1945. Ini adalah Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Lepas tu pada 1946 wujud pula UMNO, iaitu United Malays National Organization. Kemudian 1946 wujudnya MIC. 1948 wujudnya Hizbul Muslimin. Pada 1949 wujudnya MCA. Dan 1951 wujudnya Parti Islam Semalaya ataupun PAS. Untuk makluman murid-murid ini gambar ni, gambar kapal layar ini merupakan gabungan daripada UMNO, MIC dan MCA. Cikgu Yonisa, saya pun kurang pastilah, tapi ada perbezaan ejaan. Biasanya kalau dalam buku teks yang zaman saya kan, sebab saya dulu sekolah zaman Fir'aun Tadika.
Okay, jadi ejaan dekat UMNO tu, United Malays National Organization tu, yang dalam buku teks saya itu dia tulis organization tu dieja dengan huruf Z. So sebenarnya macam mana tu juga Nisa? Dan dalam masa yang sama juga saya highlight United Malays National Organization ni untuk Cikgu LK eh. Sebab minggu lepas dia kata United Malay United Malay National. Dia boleh ingat eh? Dia boleh ingat. Nampak tak cikgu kamu ni? Okey. Ada murid yang bertanya ni, Akil Iman Azrul. Cikgu apa sebenarnya maksud politik? Politik ni ialah segala yang berkaitan dengan pemerintahan. Pemerintahan negara kita ni politik. Dalam kerajaan itu semua yang dibincangkan sekarang ni. Teruskan Cikgu Yonisa. Okey, berkaitan dengan ejaan tu kita guna pakai yang dalam buku teks sejarah, okey, iaitu organisation. Okey. Jelas eh? Okey, seterusnya kita pergi kepada pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Tadi kamu lihat eh, ada parti-parti politik. Bila ada parti-parti politik ni, mereka bergabung. Contohnya Parti Perikatan, dia bergabung dengan UMNO, MCA dan MIC. Lepas tu adakan pilihan raya. Ini gambar masa dulu eh, pilihan raya. Nampak tak? Beratur. Macam inilah situasi kita untuk pilihan raya. Okey, tapi kalau situasi sekarang ni belum bolehlah untuk kita, kedudukan kita untuk rapat-rapat macam ni kan. Okey. Jadi Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC ni ditubuhkan. Apa tujuan dia? Kenapa mereka ni bergabung? Murid-murid tahu, cuba type di ruangan komen. Cikgu nak tahu. Kamu tahu tak apa tujuan parti-parti perikatan ini bergabung? Kenapa? Kenapa dia panggil UMNO? Itu singkatan kepada nama penuh tadi, United Malays Organization tu tadi. Okey, sekarang kita lihat apa tujuan dia. Tujuan dia adalah bagi menghadapi pilihan raya. Sebab apa? Sebab bila dah ada pilihan raya tu barulah boleh menunjukkan parti mana yang menyebabkan rakyat di tanah Melayu ni bersatu untuk lepas ni proses seterusnya adalah ke arah kemerdekaan. Jadi setiap parti politik ni mewakili setiap kaum, iaitu macam UMNO ni Melayu, MCA ni Cina, mewakili kaum Cina, yang MIC ni mewakili kaum India. Jadi apa keputusan pilihan raya ni? Cikgu-cikgu dekat konti tahu tak siapa yang menang semasa pilihan raya ni? Ataupun adik-adik di ruangan komen boleh type di ruangan chat. Siapa yang menang untuk pilihan raya ni? Parti mana ya? Siapa yang menang? Yang penting parti MTM kah? Parti MTM, ya. Yang bendera kuning oranye tu ke? Kuning oranye eh? Kita yang menang adalah Parti Perikatan ya, iaitu yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC. Baiklah, seterusnya apabila Parti Perikatan ni menang, Tunku Abdul Rahman ni telah dilantik sebagai Ketua Menteri dan mereka berunding dengan British untuk mendapatkan kemerdekaan. Baiklah, inilah dia rundingan London. Di mana apabila Parti Perikatan tadi dah menang, wakil-wakil Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan berangkat ke London. Mereka buat apa? Tujuan dia untuk berunding dengan pihak British berkaitan dengan kemerdekaan. Okey, Cikgu Yohanisa. Mungkin kita nak beri ruang untuk Cikgu Yohanisa menelan setitik dua titik ILO tu. Okey, baik. Sebab kita dah masuk ke, orang kata kalau main bola sepak tu dah masuk second half, first half lah, separuh masa pertama. Jadi kita nak umumkan kod. Cikgu nak pecahkan kod yang kedua pada petang ini. Kalau kod pertama tadi dibaca oleh Cikgu cantik kita, Cikgu LK. So untuk kod kedua, Cikgu akan bacakan, iaitu dengar betul-betul. Angka yang kedua ini adalah sifar. Angka yang kedua ini adalah sifar. Kosong, tolur. Tolur tu kalau bahasa ni lain maksudnya kan. Okey, baik. Jadi sifar yang pertama tu ada nombor lain, yang kedua ni nombor sifar. Okey, Cikgu Jenisah dah lebih 5 titik ideal kan. Teruskan. Parti Perikatan yang dimaksudkan oleh Cikgu Yohanisa ni tidak
ataupun bukan parti Perikatan yang sekarang ni, Perikatan Nasional. Bukan. Jadi adik-adik jangan keliru lah. Adik-adik jangan keliru. Teruskan. Jadi cerita tentang zaman pada sebelum merdeka tu ke arah kemerdekaan, proses pada zaman tersebut. Parti Perikatan pada masa tersebut adalah terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC. Okey, ni siapa ni wakil pihak British yang di mana dialah menjadi wakil pihak British yang berunding dengan Tunku Abdul Rahman dan wakil-wakil Raja Melayu untuk ke arah kemerdekaan. Siapa dia ni? Mereka tahu tak? Cikgu dekat Kuantik kenal tak siapa dia? Itulah Datuk Cikgu Putra tu. Okey. Ada iras-iras wajah Cikgu Putra. Nama dia adalah Lord Allen Lennox Boyd. Okey. Inilah Allen. Dia wakil Lord Allen. Kantor lah pula. Wakil British. Ada iras-iras. Waalaikumsalam. Sekejap lagi nanti kita datang sebelah. Ni Cikgu Rumaino bagi salam kan. Kita tolong jawab lah. Waalaikumsalam belakor-lakor tu. Belakor-lakor. Okey. Okey Cikgu Rumaino. Okey seterusnya dekat rundingan London ini siapa ahli rombongan yang terlibat? Cikgu dekat Konti tahu tak? Ataupun adik-adik dekat ruangan chat tahu tak siapa ya yang yang paling tahu tu Cikgu Putra tu. Dia sudah belajar benda ni. Sebab nama penuh saya Putra Boyd kan, Putra. Bakal gelaran Boyd. Ahli rombongan yang pergi ke London untuk rundingan kemerdekaan ni terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu, kemudian 4 orang wakil parti Perikatan. Jadi jumlah semuanya ada berapa? 8 orang. Yang kerja juga cikgu mana? Macam matematik pula. Yang pergi untuk tak, itu tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal untuk jawab soalan matematik malam ni. Jangan risau, kan? Malam ni kan? Okey. Ini dia. Jom kita kenal siapakah 4 orang wakil Raja-Raja Melayu ini. Yang pertama adalah Dato' Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz. Ataupun kita panggil dia sebagai dengan gelaran Datuk Panglima Bukit Gantang. Dekat mana ni Bukit Gantang ni? Cikgu Putra, minggu lepas kita dah bincang dah ni. Mana ni Bukit Gantang? Kat mana tu Bukit Gantang? Tidur lah masa tu. Adik-adik tadian, boleh tekan dia chat tak tolong cikgu? Kat mana Bukit Gantang? Bukit Gantang tu kat mana? Tahu ada yang berasal dari sini kan? Di mana ni? Bukit Gantang bukan Bukit Ganteng. Ganteng tu lain. Hai Cikgu Farah. Okey. Waalaikumsalam Cikgu Farah. Perak ada. Ahmad Sufi jawab Perak. Ya betul. Terima kasih. Betul. Ini merupakan wakil memang raja. Memang nama Sufi ni di Perak kah? Oh ya yeah, betul. Macam YM kita kan. YM kita pun di Perak. Okey seterusnya kita ada Abdul Aziz. Lepas tu kita ada Datuk Muhammad Syed Muhammad Syed dan Datuk Nik Ahmad Kamil. Okey, seterusnya jom kita lihat 4 orang wakil parti Perikatan. Yang pertama adalah Tunku Abdul Rahman, iaitu wakil kepada parti UMNO tadi, gabungan UMNO, MIC dan MCA. Lepas tu kita ada Datuk Abdul Razak Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman dan Colonel HS Lee. Okey, ini dia. Apakah hasil rundingan tersebut murid-murid? Bila negara kita telah pergi ke London, mereka pun berunding dengan pihak British. Apa hasil dia? Cuba type sikit dekat ruangan komen. Zulfaqar betul, Erisha, Hayati, Perak, betul-betul negeri Perak. Datuk Panglima Bukit Gantang ini adalah merupakan Menteri Besar Perak yang pertama. Okey, seterusnya cikgu nak tahu apakah hasil rundingan tersebut ni apabila mereka dah pergi ke London. Cikgu di Kuanti mungkin boleh jawab kot, minta ni apa hasil rundingan kepada rundingan London ini. Adakah menuju kemerdekaan? Adakah ianya berjaya ataupun tidak? Adam Harith katakan merdeka, betul tak? Merdeka. Irfan Naufal cakap berjaya, betul. Termetailah perjanjian kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang dikenali sebagai Perjanjian London. Ini bermaksud rundingan ini berjaya, betul. Merdeka, ya berjaya Erisa. Okey. Jadi ingat nama dia apa?
kita panggil dia Perjanjian London. Okey, seterusnya perjanjian ini memutuskan 31 Ogos 1957 sebagai tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Jom kita lihat pula pengumuman kemerdekaan. Bila pada 16 Februari 1956. Cuba murid-murid tengok rombongan pergi ke London tadi dah balik. Okey, dia balik pada 16 Februari 1956. Dia dah kembali semula ke tanah Melayu. Jadi rundingan tadi kan dah berjaya kan? Jadi tempoh dia perasan tak? Ada lebih kurang lebih setahun, lebih daripada setahun. Sebab dia, kita merdeka pada Ogos 1957. Jadi pada 20 Februari setelah kembali daripada rombongan tersebut, Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada tahun pada 31 Ogos 1957. Ni nampak ni gambar dalam ni. Ni disambut oleh rakyat ni. Seluruh rakyat dekat tanah Melayu ni rasa gembira sangat. Okey, bila dah tahu pengumuman negara akan merdeka. Okey, jadi inilah detik kemerdekaan dia. Pada 30 Ogos 1957 pada pukul 6:30 petang. Di mana? Di Bandar Hilir Melaka. Siapa orang Melaka dekat sini? Bandar Hilir itu sekarang dah jadi tempat apa dah? Dah itu dulu merupakan padang ejaannya bandar ke? Ya, memang ejaan dia bandar. Bandar Hilir. Bendera Union Jack diturunkan pada masa tersebut. Apa tanda dia? Apa maksud dia? Apa tanda dia? Perubahan kepimpinan kot. Ya betul. Maksudnya negara kita merdeka. Union Jack ni bendera Britain kan. Kita turunkan. Jadi pada 30 Ogos 1957 pada tepat jam 12 malam di Kuala Lumpur, bendera Union Jack diturunkan sekali lagi. Simbolik. Mungkin tepat pada pukul 12 malam pun kita akan tahu MTM ni akan bersiaran hari apa kot. Tiba-tiba. Okey. Kemudian pada 12:01 di Kuala Lumpur, bendera Persekutuan Tanah Melayu pun dinaikkan. Bendera apa ni? Bendera Malaysia, bendera negara kita. Inilah dia pemasyuran kemerdekaan, di mana upacara pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman pada tanggal 31 Ogos 1957. Masih ingat lagi lagu nyanyian Sudirman? Cuba nyanyikan sikit Cikgu LK atau Cikgu. Tanggal 31 bulan 8 57. Okey, baik. Cikgu Nisa, sebenarnya saya dah lama tau daripada saya belajar sejarah. Saya tertanya-tanya dua soalan ni. Terutama bila nampak gambar Cikgu Nisa tunjuk tadi tu, tu memang gambar sebenar. Tapi saya tertanya-tanya bila Tunku Abdul Rahman balik daripada London kan, dia balik menaiki kapal terbang, saya tahu. Tapi dulu Malaysia dah memang ada kapal terbang ke? Dulu. Itu soalan saya yang utama kan, dari dulu kan. Adakah Malaysia Airlines tu wujud daripada zaman merdeka lagi? Maksudnya sebelum merdeka kan? Kan? Maksudnya Tunku Abdul Rahman tu boleh naik turun. Tak, itu yang pertama soalan saya. Yang kedua, soalan saya yang kedua bukan untuk Cikgu Yansai, sebenarnya untuk adik-adik kita di live chat ni. Kan? Mungkin orang boleh bagi sebagai kerja rumah diorang. Bila sebenarnya kapal terbang Malaysia ni, kita ada kapal terbang sendiri, bila? Adakah masa Tunku Abdul Rahman naik itu kapal terbang negara kita? Itu soalan cikgu. Okey, yang kedua, yang kedua soalan cikgu. Okey, Tunku Abdul Rahman dia merupakan ketua menteri iaitu wakil yang dipilih daripada Parti Perikatan, betul tak? Dan dia bukannya sultan agung dan sebagainya. Dia bukan keturunan raja masa tu kan. Tapi masalahnya kenapa dia yang menyempurnakan majlis kemerdekaan ni? Dia yang kena umum dan sebagainya. Kan? Itu soalan saya kepada adik-adik ni. Kenapa Tunku Abdul Rahman dipilih untuk mengumumkan mengisytiharkan kemerdekaan tu? Okey, dua soalan untuk adik-adik pada petang ni. Cia. Kita teruskan juga. Kan? Okey. Nampak berat kan? Nampak berat kan? Kalau kamu ada idea untuk menjawab soalan Cikgu Putra tu, type di ruangan komen. Nanti kita tengok Cikgu Putra akan naikkan komen siapakah yang terpilih okay, untuk dinaikkan. Okey, seterusnya. Jom kita lihat di manakah pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ni? Dekat mana ya? Dekat mana Cikgu Putra? Dekat studio.
Merdeka, Kuala Lumpur. Di hadapan siapa? Di hadapan beribu-ribu rakyat Malaysia, rakyat tanah Melayu pada masa tersebut. Dan siapa lagi yang ada dalam majlis tersebut? Ada raja-raja Melayu. Di hadapan siapa? Di hadapan beribu-ribu rakyat Malaysia. Adakah ini berkaitan dengan tajuk kata ganda minggu lepas? Cikgu, okay. Betul tak beribu-ribu tu? Keribuan. Kata ganda. Beribu-ribu boleh, ribuan. Kata ganda. Nampaknya penuman. Sudah ada yang menjawab soalan kebat tadi. Malaysian Airline ni bila Mirza Zafira jawab tadi tahun 1974. Maksudnya bukan menggunakan Malaysian Airline, Mas. Betul. Itu betul. Betul. Okey. Jadi kita teruskan tadi pengisytiharan kemerdekaan ini adalah di hadapan Raja-Raja Melayu dan rakyat serta perwakilan daripada 30 buah negara Commonwealth. Apa itu negara Commonwealth? Murid-murid tahu? Cuba type di ruangan komen. Saya tahu. Saya tahu kok bukan Commonwealth je saya tahu. Sukan Commonwealth. Sebab negara kita pernah jadi tuan rumah untuk Sukan Commonwealth pada tahun 1998. Betul ke? Ya, betul. Masa tu saya tengah ambil periksa SPM. 1998. Masa tu Cikgu Putra baru je lahir. 1998. Mudahnya. Kenapa bila SPM 1998 tu kenapa macam satu benda yang macam perlu digelak? It's not easy lah. Susah. SPM masa zaman tu susah sebab tak ada internet. Masih lagi menggunakan pangkat masa tu. Okey. Okey, seterusnya Commonwealth ini merupakan negara-negara negara Commonwealth itu bekas jajahan British, betul. Amir Hakim Shah Hizul. Bagus. Okey, kita ni tahu pengetahuan dia. Okey, lepas tu Aditya cakap Tuanku Abdul Rahman tak naik kapal terbang, naik kapal laut ke Singapura, kemudian naik kapal terbang ke Kerachi dan ke London. Aditya dah buat research ni, dia dah buat research ni kan. Itu soalan kebat cikgu tu dah sampai matlamat lah, maksudnya adik-adik dah cari maklumat. Biasanya yang cikgu yang saya tunjuk ni, benda yang ada dalam buku teks, kita bagi soalan luar buku teks sikit. Dia dah buat kerja lebih hari ni. Kan cikgu Nisa kan? Okay, bagus. Ya, betul. Bagus. Tahniah Aditya. Okey, seterusnya. Tahniah cikgu Putra lah bagi soalan luar kotak. Tahniah cikgu Putra sebab memberi murid-murid kita soalan yang kebat supaya otak mereka bercambah. Sebenarnya saya nak mencelah untuk cikgu yang Nisa kan. Kita ambil break sikit sebab kita dah sampai separuh masa ke sampai. Jadi kita nak umumkan, nak pecahkan kod yang ketiga. Kalau kod yang pertama yang ketiga adalah empat. Yang ketiga adalah empat. Nampaknya cikgu Haki lambat diterima. Dia lambat gelak kan. Mungkin lambat terima kat situ. Taklah. Bukan adik-adik juga jangan keliru sebab pengmasyuran kemerdekaan ini kenapa diadakan di Tanah Melayu. Disebut di sini Tanah Melayu kerana waktu ini hanya Tanah Melayu yang dimerdekakan oleh pihak British. Sabah dan Sarawak pada ketika ini belum merdeka. Betul. Okey, nampak tak Tuanku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak berapa kali? 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Macam takbir hari raya kan? 7 kali yang solat raya. Okey, teruskan. Jadi dalam masa yang sama, bendera Persatuan Tanah Melayu dinaikkan dan diiringi dengan lagu kebangsaan Negaraku. Kita bolehlah berdiri menyanyikan sama-sama lagu Negaraku. Okey, tak apalah. Dekat rumah masing-masing lah Okey, jom kita quizzes habis untuk tajuk hari ni. Cikgu harap kamu semua faham tentang proses kemerdekaan. Kalau ada soalan, kamu boleh ajukan. Okey, adakah anda semua dah bersedia untuk quizzes? Okey, so Cikgu Johanisa, kita dah bagi ruang untuk Cikgu Johanisa untuk bersalin-salin baju dan sebagainya. Okey, adik-adik. Link untuk naik ke quizzes kita dah bagi di live chat. So adik-adik boleh tekan link tersebut ataupun adik-adik boleh tekan, bukan gaming lab. Kita tekan
join my quiz kan? joinmyquiz.com. Ya, ya, ya. Join quiz. Dan apa kata sementara itu kita lihat iklan daripada Akademi YouTuber. Banyaknya hadiah menarik dari anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Okay, sementara yes, quizzes, adik-adik boleh terus dengan nombor siri joinmyquiz.com dengan nombor siri 970122. Okay, sementara tu ada adik Muhammad Din, cikgu perasan di ruangan komen. Dia ni mungkin Muhyiddin, cikgu rasa Muhyiddin. Dia jawab persoalan cikgu, soalan luar kotak cikgu tadi yang cakap tentang apa, kenapa Tunku Abdul Rahman dipilih untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Kan, dia kata Tunku Abdul Rahman yang layak isytihar sebab Tunku Abdul Rahman tu Perdana Menteri. Jawapan dia ini tak tepat, sebab dalam sistem negara kita, pemimpin yang paling tinggi ialah ketua negara, dan ketua negara kita ialah siapa? Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang di-Pertuan Agong tu? Yang dilantik di kalangan Majlis Raja-Raja, kan? Soalan cikgu tadi, kenapa Tunku Abdul Rahman tu mengisytiharkan kemerdekaan? Yes. Soalan yang pertama pasal kapal terbang tak terjawab. Soalan kedua belum jawab. Assignment. Okay. Okay, kita lihat dah ramai dah ni. Apa kata kita mula sahaja, boleh? Okay, jangan tembak, okay? Baca jangan betul-betul. Tembak. Saya tembak, tak suka tembak. Saya tak nak nampak merah-merah, okey? Jangan tembak sebab ada yang cakap tadi tu buyuk kan. Di live chat tu ada perkataan buyuk kan. Jangan tembak tu macam main buyuk lah. Main buyuk lah. Okey. Ramai yang tanya, cikgu mana link, mana link? Atas kamu ada link, di bawah kamu ada link. Who is this? Klik saja link itu. Di Akademi YouTuber ada cikgu link. Ada juga cikgu link Zack. Kan banyak-banyak link. Okey. Okey. Ini dia kita lihat. Naufal Zuhaili. Rohaya Ibrahim, cikgu link tak ada. Ada link tu di atas komen kamu. Di atas awak je Rohaya Ibrahim. Di atas awak dan di bawah awak juga cikgu letak. Ada satu lagi kita link letak. Link di situ. Link tak ada pun. Ada. Ada. Rohaya. Ada. Cikgu jumlah pun ada link. Darling ya. Darling. Ada link adik Rohaya, kalau tak cikgu naikkan tunjuk ini link. Kalau awak tak nampak, awak salin dekat paparan ni. HTTPS. Ambil je nombor ni. /quizzes.com. Masukkan jekut. Question mark GC and then equal to 97012. Banyak sangat. Type saja quizzes. Terus masukkan jekut 970122. Yes, joinmyquizzes.com. Bagi lagi link tu. Bagi lagi link. Atas bawah apit dia. Apa dah? Link itu gratis, percuma. Macam tu juga button subscribe untuk cikgu subscribe. Yang ni kat bawah ni. Free juga. Jadi yang belum lagi, yang masih warna merah, jangan lupa takkan tu button. Dan tekan juga button untuk cikgu Putra ramai pada malam ni 8:15. Cikgu Pung dia ada masalah mic. Jadi cikgu dia Pung, tak dapat nak macam tu. Why cikgu Pung, why komen ya? Cikgu Pung tadi tak boleh jawab. Meyo. Cikgu Pung tak boleh jawab, microphone is rosak. Is rosak. Wow, Avril hebat. Avril semua betul ni. Izzatul, dah ada salah ni. Nur Husna Serabmua, wah anak murid saya ni. Kita tengok Hamizan, ni budak serap juga. Erisha, Edilia, Arfa. Yang budak serap tu yang mana? Army yang... Cikgu Putra. Oi, Army Cikgu Putra. Hamizan ni kot. Hamizan ni budak Putra. Haras ni budak serap muak. Ada Army pula ya. Ada Army. Okay, boleh guys, kita buat Army nanti.
Kita buat army kan? Dalam MTM, yes. Dalam MTM kita buat army, yes. Army. Kenapa banyak-banyak salah ni, merah-merah ni? Adakah soalan cikgu terlampau susah? Tak, yang merah tu murid silap mual, bukan? Ush, tidak. Jangan tembak. Tak, itu yang merah tu. Cikgu yang besar. Yang merah tu, yang merah tu okey, tapi yang hitam kat bawah tu apa? Yang hitam tu lah tak jawab ni. Sebab kata mereka ada donat, cikgu. Donat sebab lain kita lihat. Tak apa. Nampaknya ada laporan di sini dari Alia, ikon sejarah tahun 2021. 100% katanya. Iya, wow ni lah. Maksud adik Anissa Usna donat ni maksudnya dia tengah loading kan? Dia boleh. Ya, dia tanda kalau buat donat baik betul lah Anissa. Aduh. Dia punya apa analogi tu? Tak, dia sebut donat dalam masa pukul nak pukul 3 ni kan. Ha, nak pukul 6 minit lagi nak pukul 3. 6 minit tu nak pukul 3. 6 minit lagi nak pukul 3. 6 minit nak pukul 3 tu Cikgu Nisa. Saya tiba-tiba lapar bila sebut donat ni kan. Okey. Okey. Disebabkan dah 6 minit. Apa kata kita ni lah. Kita endkan. Nanti berikan di ruangan deskripsi dia punya link. Okey. Kita tengok lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tamatkan. Oh, nak tamatkan kena baca bismillah. Bagus. Serap muah. Okey. Firzana Intias. Okey. Yang kedua, Muhammad Naufal Zuhaili. Yang ketiga, Sotes. Firzana Intias ni MPM. Okey. Semoga sempatkan Armin Tiga Putra here. Wow, 100%. Eh, tak sabar lah. Apa dia punya? Tunggu. Boleh. Kita tukar paparan, kita nak naik konti. Teruskan cikgu Anissa. Berapa yang sempat. Okey. Mungkin cikgu-cikgu di konti boleh bantu untuk berikan link naik konti dulu. Boleh. Kita bagi link konti. Walaupun kita ada lagi 4 minit, adik-adik boleh share dulu. Share dulu. Jangan malu-malu. Ewah. Lagu nak ujung baru keluar kan. Tapi ada lagu best tau. Ada lagu best. Na 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 na. Nanti ujung kita belanja. Okey nanti. Jom kita naikkan. Okey dah jom. Okey kita ada siapa? Siapa? Okey kita turunkan cikgu Pung dulu. Okey seterusnya. Yes, Cikgu Yohanisa. Okey kita ada di talian adik Siti Nurhanah Sofia. Yes, adik Siti Nurhanah Sofia boleh turun kepada Cikgu Yohanisa. Okey Hanah Sofia. Kamu dari sekolah mana? Sekolah Rendah Agama pada daerah Pontian. Oh, Serap Pontian. Okey. Okey Hanah, soalan cikgu yang pertama. Berikut merupakan garis masa proses mencapai kemerdekaan di tanah Melayu. Apakah X? X ni apa Hanah? Rundingan balik, rundingan London, serangan komunis, pilihan X-Men. Raya. Apa jawapan tuan? Apa jawapan kamu Hanah? Adik-adik yang lain boleh tanya. Kita mengundi kan, kita kena pangkah X. Salah. 1956. Wakil apa? Maksudnya mewakili apa X ni? Pada 1955 pilihan raya. Lepas tu 1956 ada berlaku apa kat sini? Rundingan apa? Baling ke? London ke? Serangan komunis ke? Pilihan raya ke? Apa jawapan Hana? Rundingan London. Cikgu nampak. London. London. Okey, jom. Betul. Tahniah. Adik Nurhana Sofia. Terbaik. 5 bintang. 5 bintang pun tak cukup untuk kamu. Bagi 7 lah 7. Okey, baik. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Adik Sofia. Adik di ruangan chat yang berjaya. Okey, ramai. Ramai yang betul di ruangan chat ni. Okey. Baik, seterusnya kita ada adik saya. Ni siapa ni? Dari yang kita ada adik Inas. Inas Syaimah ke ni? Adik Inas. MPM ni. Teruskan dia. Okey, adik Inas. Adik Inas daripada sekolah mana? Dari sekolah kebangsaan Bandar Baru Selayang. Okay. Oh, sekolah Muallim Hazar. Baru nak tanya. Nama dengan Tepaka Adani.
Okay. Inas, dah bersedia dengan soalan cikgu yang kedua? Alamak, ada soalan. Dah share dia cikgu, dah share dia. Okay, parti perikatan yang memenangi pilihan raya. Alamak, kesalahan ejaan, maafkan cikgu. Pilihan raya pertama di Tanah Melayu merupakan gabungan tiga parti iaitu UMNO, MIC dan apa dia lagi satu? Apa jawapan kamu? MCA. Oh, laju. Wow, bagus. Betul baik. MCA. Tahniah. Tahniah. Okey, sekali jawab betul. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi, Mas. Bye. Okey, next. Kita ada siapa lagi talian? Mungkin ini murid yang terakhir, cikgu Yohanisa. Okay. Sebab masuk. Boleh. Really jealous ni kita. Waalaikumsalam. Kita ada adik Muhammad Nakiyuddin. Yes, Yudin. Yeah, kan? Nakiyuddin daripada sekolah mana? Saya dari sekolah SK Seksyen 271, Shah Alam Selangor. Nakiyuddin, siapakah yang memimpin orang Melayu untuk bangkit menentang Melayan Union? Yang mana satu ya? Si, Dato' On. Dato' On, wow, dia kenal lah. Wow, dia tak terkeliru tau dengan B, C dengan B tu. Oi, saya keliru. Okey, hebatlah. Tak tahu betul salah. Tak tahu betul salah kan? Tahniah, betul. Tahniah Nakiyuddin. 5 bintang untuk kamu. Okey. Tahniah juga. Sama-sama. Terima kasih. Okey. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Okey. Itu dia. Itu saja yang sempat untuk soalan naik konti. Walau bagaimanapun, kamu boleh masih lagi uji minda kamu dengan soalan quizzes cikgu akan berikan sebagai assignment di dalam ruangan deskripsi nanti. Tahniah untuk adik-adik yang dapat jawab di ruangan komen. Okey, jom. Kita pergi kepada yang terakhir. Ini dia. Iaitu, okey, terima kasih kepada semua yang dapat bersama dalam kelas cikgu pada petang ini. Lepas tu cikgu nak minta lah kamu semua berilah sikit cadangan kepada cikgu. Mungkin cara pengajaran cikgu ke atau apa sahaja di gg.gg cikgu. Kalau nak cadangkan bisa. Cikgu punya warna baju boleh? Baju baru ke, warna biru ke, warna apa kan? Boleh tak? Cikgu kena cari tak, pula saya baju baru. Saya kita punya gelak tak cukup tau sebab tak kurang seorang. Lupa. Sembang dengan adik-adik buah konti. Tak. Ramai sebenarnya nak masuk bukan. Konti. Tapi dia tak cukup masak. Cikgu Pung pun nak naik. Walaupun dia tak boleh buka mic, dia pun nak naik. Kesian kat Cikgu Pung. Sorry Cikgu Pung. Jangan marah-marah Cikgu Pung. Okay, baik. Okay. Jadi jangan lupa berikan undian ataupun komen ataupun cadangan dengan cikgu. Dan Yanisa, saya nak jelas sikit sebab tadi ada murid saya Ganesh kan. Dia kata orang yang naik konti adalah orang yang sama je setiap kali naik konti kan. Tak, dia sebenarnya naik konti ni. Kalau minggu ni kita tengok orang yang naik konti semuanya orang yang tak pernah naik konti. Kan? Kita lihat siapa yang naik dulu. Bila ada link dikeluarkan tu terus klik. Terus cepat-cepat naik. Okey. Dan andai kata link tu kata full, jangan putus asa. Tekan lagi sampai benana. Pertama benana. Okey. Okay. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe rakan-rakan guru di konti Cikgu LK. Dapatkan video-video menarik di channelnya. Ini ada production dia, ada filem dia. Yang belum pernah pergi lagi, pergilah singgah, tekan butang subscribe. Seterusnya, itu dia Cikgu Kentang kita yang hari ni mic dia tak berapa tak dapat signal, okey? Tak, bukan. Okay. Cikgu Kentang kita tu mungkin dia hilang suara hari ni tapi cikgu LK kita dah serak-serak basah dan suara dia mungkin ke arah tu lah. Tapi kita doakan dia supaya sihat sebab kelas pukul 5 petang ni. Okey. Seterusnya, kini dia cikgu Putra kita punya channel. Pergilah kunjungi channel cikgu Putra dan tekan butang subscribe. Itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Over to you, cikgu Putra. Okey, sama-sama Cikgu Yanisa. Terima kasih Daun Keladi. Kalau boleh ajar kami lagi kan. Okey, cari-cari bulu ayam lambat laun bercampur bertemu juga. Cari-cari bulu ayam lambat-lambat bercantum juga. Okey, mengajar kami jangan serik mengajar kami. Tak kena pula kan. Okey, lain kalilah kita bagi pantun. Okey, kod keempat. Okey, kita bagi kod keempat sebenarnya. Tapi sebelum keempat. Sebelum yang keempat tu. Sebelum kod keempat. Kita promote sikit MTM. Yeah. Kita
Promote macam mana tu? Kita nyanyilah kan? Kita nyanyi. Tak nak lah. Tak nak lah. Malam ni. Nyanyi sikit lah. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit lah. Sikit lah. Malam lah. Okay, okay. Dekat kelas sekarang ni nyanyi sikit. Petang nanti nyanyi sikit. Malam nyanyi ini, lagi tambah. Saya cadangkan sebab MPM nak lancar minggu depan. Minggu depan kita lancar MPM. Hari Senin. Oh, dah sebut hari. Wow. Hari Isnin. Kena cepat hari ni. Hebat ni. Okay, kita nak buat hari Isnin. Masa tu tak tahu lagi. Janganlah bokeh banyak. Bagi sikit-sikit dulu. Okay. Hari Isnin dan akan bersiaran selama 10 minggu setiap Isnin tanpa gagal, insya-Allah. Doakan kami semua diberi kesihatan untuk adik-adik semua. Okay, hari ni kita akan belajar adik-adik sikit introduction tentang apa yang kami akan buat dalam EMTM. EMTM tu. Tapi kita tak tahu dia lah nak belanja penuh. Apa kata lirik tu kita rahsiakan, kita bagi rhythm ataupun irama je dulu. Melodi. Boleh. Ha? Tak boleh? Cikgu saya nak nyanyi satu rangkap promo. Okey, kita kita bagilah, kita bagi. Silakan, dengan syarat dalam matematik malam ni pun kena nyanyi juga. Okey. Kita belanja. Jeling-jeling, kau menjeling. Tak usah malu-malu, ada bakat, usah diam, sertai MTM. Itu baru satu rangkap. Memang rugi lah tak datang besok. Besok hari Isnin. Rugi tak datang hari Isnin. So jangan lepaskan peluang. Set reminder hari Isnin. Di mana? Di MTM. Nak join? Join dulu grup MTM. Kita naikkan pautan link untuk join MTM. Untuk adik-adik ni yang mana yang belum join, boleh join. Dan yang mana belum subscribe, Cikgu Yohanisah, jangan lupa untuk tekan button merah subscribe di bawah. Apapun, Cikgu minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang pengurusan kelas hari ni. Sebab hari ni kami banyak ujian. Ujian kami dengan masalah teknikal, masalah suara dan macam-macam lah. Tapi apapun, kami masih lagi di sini, teguh tetap Cikgu berdiri. Cikgu Mas Liza nak join lah, Cikgu Putra. Oh. Mana Cikgu Mas Liza? Jom Cikgu Mas Liza. Kamu Cikgu Mas Liza. Okay, on. Okay, terbaik. Okay, apapun adik-adik, untuk ini Cikgu rasa setakat ini sahaja kita punya perkongsian kelas kita untuk pada minggu ni sejarah. Jangan lupa untuk terus ke kelas petang ni, pukul 5 petang, iaitu bersama dengan Cikgu Sabahan part-timer YouTuber kita, iaitu Cikgu LK. Betul, hari ni sebutan dia. Bahasa Melayu. Ini dia waktu bahasa Melayu nanti tu tak betul dah. Kod mereka tanya. Kod yang keempat. Diorang ingat. Okey, bagus. So, kod terakhir. Cikgu pecahkan. Kod yang keempat ialah nombor 5. Kod keempat ialah nombor 5. Okey. So, jangan lupa untuk join grup MTM. Link kita dah naikkan. So, kod kita pada hari ni keempat-empat nombor saya dah tebutkan. So, apa kata adik-adik? Kalau yang terlepas kod, boleh datang balik ke siaran ini, ulang tonton dan tengoklah banyak kali di mana ruang yang kita nyatakan kod. Okey. Apa ni? Dengan sini saya nak ucapkan terima kasih. Okey, baik. Cikgu, dengan sini saya nak ucap terima kasih. Macam tu. Tak, dalam MTM kita ada pertandingan tau. Pertandingan tu berkaitan dengan aktiviti yang kita baru je buat tadi. Itu nak menyertainya boleh ambil borang dalam MTM. So kita akan semak penyertaan anda. So kita berjumpa lagi anda pada hari Isnin untuk slot MTM. So apa kata cikgu-cikgu semua? Nak ada kata-kata akhir ke tak payah? So kita jumpa nanti jam 5 petang. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit IU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live IU untuk mengumpul kredit IU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi?
Tembus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.